squad, kembali lagi dengan gue Stefan. Dan hari ini kita kembali lagi di dalam game yaitu kantin sekolah simulator di versi terbaru yaitu 2.1.2 guys ya. Nah, jadi pada hari ini guys ya, katanya ini ada sebuah event terbaru di dalam cafeteria atau di dalam kantin guys ya, dimana kita berhasil akan menemukan sebuah anak SD yang rambutnya creepy banget, yang rambutnya panjang banget, depan menutupi mata, yang mirip banget dengan si Mbak Kunti guys ya. Jadi kalau gitu katanya sih guys ya, ini bukan hantu tetapi ini adalah anak SD yang masih ada di dalam lingkungan sekolah di malam harinya. Jadi kira-kira dia ngapain sih guys? Gua nggak tahu juga sih guys, ini dia ngapain guys di malam hari ya. Oke, nah di sini guys ya, gue masih menemukan dia ini di malam hari sekitaran jam seginian guys. Jadi kalian pokoknya sih kalian tuh harus sabar-sabar aja ya untuk menunggu ini guys ya. Oke, kalau kita langsung aja kita simpan dulu dan kita akan coba untuk menyelesaikan quest menyeramkan yaitu anak SD guys ya. Mantap. Gadis misterius. Ini creepy banget guys nih kalau kita lihat guys ya. Creepy banget nih, mirip kayak Mbak Kunti guys. Oke, kita ngobrol sama dia ya. Kamu sedang apa malam-malam di sekolah? Tapi bisakah kamu membantu aku mencari makeup kit? Aku kehilangan itu. Oke, di sini guys ya, kita akan coba milih yang atas dong, jangan yang bawah dong, yang bawah nanti dia kabur dong guys. Kita jawab iya ya. Tolong temukan barang ini, tolong. Oke, jadi untuk makeup kit ini guys ya, ini gua nggak mau keluar sekolah karena biasanya ini bahkan error guys ya. Nah, di sini ada makeup kit ini, itu kita bisa beli di bagian toko coklat sama toko bunga. Ini tuh kalian bisa cek di video-video sebelumnya guys ya, di video side quest dari yang si tukang decoration sharing shop. Nah itu guys ya. Oke, kalau gitu kita kasih aja ke dia. Ini kalau nggak salah dia cuma butuh 75 LP doang guys, kita belikan ya. Creepy sekali guys, dia mau make upan guys. Terima kasih sudah menemukan ini. Sekarang aku bisa istirahat untuk sementara. Hantu kah ini guys? Ternyata hantu. Mana Bang Andi? Kata Bang Andi ini bukan hantu guys, katanya cuma anak sekolah yang telat pulang sekolah. Ditipu sama Bang Andi, ternyata itu hantu beneran guys. Creepy guys. Aduh. Jadi di sini guys ya, kalau kita ingat guys ya, di sini tuh ada si Mbak Kunti dan ternyata di sini guys ya, itu adalah hantu guys. Dia bisa menghilang tiba-tiba gitu guys, langsung gitu guys ya. Sangat creepy sekali guys ya. Oke, jadi gitu guys ya, dia ternyata Bang Andi. Kena prank Bang Andi dong guys. Ini bukan anak sekolah sih ini. Dia ngapain juga di malam hari guys ya. Ternyata ini hantu guys. Waduh, ini anak-anak kecil pasti merinding nih, pada takut semua nih guys ya mendengar video ini kali ini guys ya. Oke, jadi sekian untuk video kali ini. Jadi kalau gue bilang sih guys ya, untuk event ini tuh lumayan susah untuk dicari karena ini mirip banget sama side quest dari yang event quest dari yang Mr. Beast sama yang kucing mistress yang belum kita temukan ya. Nanti kita akan coba temuin dia di malam hari nantinya guys ya. Oke, jadi sekian dulu untuk video kali ini guys ya, untuk membahas mengenai cara untuk menyelesaikan event quest dari hantu di sekolah. Jadi itu guys ya, untuk video kali ini. Pokoknya kalian tuh jawabnya iya aja guys ya, karena kalau kalian klik bawah, gue gak tau sih apa terjadi kalau misalnya kita klik bawah ya. Apa kita mau coba aja guys, tapi untuk cari dia ini lumayan susah banget ya. Jadi kalian bisa coba-coba sendiri ya. Itu guys ya. Oke, jadi sekian untuk video kali ini. Thank you, sampai jumpa lagi di video selanjutnya guys. Jadi video ini lumayan pendek juga sih guys ya. Oke, thank you, sampai jumpa, and dadah guys. Creepy sekali, dan kita akan coba dengerin dulu guys ya, lagu One Night Live.